Yang saya belum dengar adalah Baby Syahreino. Baby Syahreino. Yes. Doain ya. Amin, aku doain. Iya, mudah-mudahan nih ada hikmah di balik Covid ini. Usaha terus ya. Kan, ya namanya juga ya. 1,5 tahun pacaran, I think it's about time. Pacaran? Ya, pacaran ya. Kita kan maksudnya nggak ada pacaran. PDKT-nya kan? Tuh betul-betul sebentar gitu. Iya, iya. Oh, jadi sekarang masih itu masa pacaran. Iya, yeah, so I mean we talked about it. Let's enjoy it first. Waduh, ini saya overwhelmed jujur, semua banyak sekali komentar yang masuk ke Instagram. Netizen selalu bertanya-tanya tentang Baby Syahreino. How you react to that? Ya mungkin sebelumnya saya udah bicara mengenai hal ini ya di perspektif sama Mas Robert bersama istri saya. Karena jeda waktu pacarannya kita itu sangat pendek. I didn't want to have it, you know, rush into things. Karena saya sering sekali dengar apabila udah punya anak itu udah beda lah. It's a different ball game gitu. Jadi menurut saya kita shake hand sama-sama, oke ya, mungkin kita let's enjoy our moment a year or two together. Baru nanti kita akan membangun family. Dan saya rasa ini udah 1,5 tahun sudah berjalan. So we are planning to have it soon, hopefully. Oke, insya Allah. Itu ya sudah terjawab ya. Tolong itu dari 1.250.000 netizen yang budiman di Instagram pertanyaannya sama semuanya tentang Syahreino.